3, 4, 5, oke. Cabenya 5. Waduh, gak kepedesan kan ya. Kenapa di saat Oma justru sudah tidak merestui lagi, gue makin yakin sama perasaan gue ke Adriana. Adriana benar-benar udah berubah. Hey, Lex, ngapain di situ? Masih pengen ya, harum kan? Wow. Anak lo, Lex. Liatin aja. Buat siapa tuh? Itu buat mbak yang ada di sana. Oh. Wow. Oh, wow, wow, wow. Okay. Mbak itu kan? Iya. Pakai bawang goreng. Sama es teh manis. Oke. Okay. Oke, biar aku yang bawain. Lex? Iya. Enggak apa-apa, bener nih. Enggak apa-apa. Silakan, silakan. Ya, silakan, selamat makan. Si Alex gayanya udah kayak pelayan restoran aja, padahal cuma kantin biasa. Ya, silakan. Apa? Steam manis satu ya, mas. Saya. Oke, kalau mau pesen yang lain, panggil saya ya. Oke, yang Alex. Oke, es teh manis satu, kopi susu satu. Ya. Kamu mau apa? Apa aja. Oke. Aku mendengar perut kamu tuh lagi nyanyi lapar. Nah, sekarang aku mau bikinin kamu mie rebus dan es teh manis. Boleh tuh. Mau yang pedes atau enggak? Mau cabai rawitnya juga 5? Mau pakai keju, pakai telur? Apa aja? Apa aja? Asal Ibu Adriana yang bikin, kamu pasti makan. Ibu Adriana, mbombok kali ya. Yaudah, bikinin dulu ya.